bukanlah karya Sa'rani Muhammad sebagai Menteri Besar. Ia adalah garapan aspirasi dan pengharapan kita semua sebagai rakyat Perak. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, sukacita saya melancarkan Pelan Perak Sejahtera 2030. Sebuah negeri yang makmur dan rakyatnya disirami kesejahteraan. Sudah hampir 2 tahun sejak Pelan Pembangunan Perak Sejahtera 2030 dilancarkan oleh Menteri Besar Yang Amat Berhormat Cikgu Sa'rani Muhammad pada 15 Jun 2022. Sejak itu, Cikgu Sa'rani bersama Barisan Pentadbiran Kerajaan Negeri mengorak langkah demi langkah untuk memastikan pelan ini dapat dijelmakan demi manfaat rakyat dan negeri. Seluruh jentera pentadbiran di semua peringkat termasuk daerah-daerah bertungkus lumus untuk mencapai 3 sasaran utama iaitu sejahtera ekonomi, sejahtera sosial dan sejahtera politik. Bagi mencapai kesejahteraan ekonomi, satu persatu projek berimpak tinggi direncana dan dilaksanakan untuk memacu iktisad negeri. Pembangunan dilaksanakan melebar jauh di serata negeri agar manfaatnya dapat dirasai segenap lapisan rakyat di kota mahupun desa. Pembangunan Automotif High Technology Valley, AHTV di Tanjung Malim, Bandar Perindustrian Maritim Lumut, LUMIC dan Halal Industrial Park, HIP Perak di Manjung, Silver Valley Technology Park, SVTP di Kantan dan Kerian Integrated Green Industrial Park, KIGIP di Kerian. Semuanya menggambarkan persediaan Perak untuk membina kecerahan masa hadapan. The investors, they have confidence and we have to capitalize on it. They do a lot of due diligence before they invest their money. They're bringing millions and billions, huh? So they'll do their due diligence first. So that means they trust Perak has the staff to deliver. So if we successfully implement that, then the spillover effect that will emerge from this thing, it'll be huge. Perak terus menunjukkan karakter yang meyakinkan apabila melakar kejayaan demi kejayaan yang bermakna. Pelan Perak Sejahtera 2030 ni seolah-olah macam satu game changer, sebagai satu model baru. Okey, kalau betul-betul digamblingkan, insya-Allah lah Perak boleh capai apa yang dimahukanlah. Seluruh rakyat Perak pun kena aware bahawa ini adalah gagasan baru kerajaan Perak. Pelan ini disebarluaskan kepada seluruh masyarakat bahawa Perak dah ada dah. Terpanggil sebagai big idea lah, supaya masing-masing take part dalam projek perancangan tersebut. Berbekalkan kedudukan kewangan yang semakin baik dan prestasi ekonomi yang semakin kukuh, Perak mampu menyediakan peruntukan bagi mewujudkan pelbagai program dan inisiatif kesejahteraan sosial demi manfaat rakyat. Dalam apa-apa pelan pembangunan ekonomi, agak menarik ya, ada tumpuan kepada isu-isu sosial dan juga isu-isu bukan ekonomi. Dia ada berkaitan yang penting ya, sebab dalam kita mengukur kesejahteraan, it's not about GDP sahaja ataupun KDNK, tetapi juga adalah mengenai sama ada rakyat merasai pembangunan yang berjaya dikecapi atau dilakukan. Jabatan dan agensi berganding bahu untuk mengupayakan sara diri, membangunkan potensi dan kapasiti rakyat bagi mengharungi cabaran kehidupan. Golongan miskin dibela dan dibimbing, potensi usahawan terus dibangun dan dimantapkan. Murid dan pelajar dididik dengan budaya keilmuan. Institusi TVET sebagai gedung kemahiran terus diperkasa. Martabat golongan wanita diangkat dan diperhebat. Tidak lupa golongan OKU, orang asli, warga emas dan para golongan rentan. Semuanya terus diupaya dan disantuni agar tiada rakyat yang berasa tersisih atau dipinggirkan. Kesejahteraan sosial ni perlu dibangunkan seiring dengan pembangunan ekonomi, sebab kita bukan sahaja bercakap tentang penjanaan kekayaan dan peruntukan kemudahan serta perkhidmatan mesra rakyat, tapi kita nak juga lihat kepada pengagihan semula kekayaan dan ada hak kesamarataan dalam masyarakat. Jadi kita tak nak ada anyone left behind. Sekarang kerajaan negeri dah bagi peruntukan free pula tu, percuma siap lepas kursus dapat enau, dan lepas kursus tu dapat pula barang kan. Jadi yang bertuah sangat beria zaman sekarang. Sebenarnya
agensi-agensi kerajaan maupun kerajaan negeri banyak yang membantu pada perniagaan kecil. Dekat situ sebenarnya banyak geran-geran, segala bantuan dan juga informasi ada di agensi-agensi kerajaan. Dapat bantuan daripada Jabatan Veterina Mara Negeri Perak, Daerah Larut Matang dan Selama, SADC dan juga baru-baru ini STEP supaya usahawan-usahawan ini tak terpinggir. Bagi mendukung hasrat ekonomi dan sosial, kepimpinan Cikgu Sarani sedaya upaya untuk menyuburkan budaya politik matang demi menjamin kesejahteraan politik. Kerencaman parti politik yang mewarnai jentera pentadbiran tidak menghalang Cikgu Sarani dan Barisan Exco bersama rakan-rakan pentadbiran mengurus negeri dengan semangat kekitaan dan kebersamaan. Kekuatan itu menjadi refleksi kepada kerukunan hidup masyarakat berbilang kaum yang saling melengkapi antara satu sama lain. Kekuatan itu jugalah yang membolehkan kerajaan negeri mencipta pelbagai dasar dan polisi yang memayungi inspirasi dan pengharapan rakyat tanpa mengira garisan kaum dan agama. Kestabilan politik itu terhasil sebab itu kunci kepada kejayaan satu kerajaan dan juga negeri dan negara. Dan bila kestabilan politik ada, baru dia fokus kepada kemakmuran ekonomi, ya. Maksudnya perencanaan ekonomi boleh dilakukan dan apa ni, dan rakyat merasa nikmat tu. Dengan nilai-nilai kebersamaan, Perak menyerlahkan barisan kepimpinan yang sentiasa berada di bawah berdampingan dengan rakyat sekaligus mengukuhkan tadbir urus serta penyampaian perkhidmatan yang cekap untuk semua. Sesungguhnya, perjalanan Perak Sejahtera 2030 masih panjang. Masih banyak cabaran yang mesti diharungi dengan kepercayaan dan keyakinan. Asas-asas yang telah terbina dalam 2 tahun ini menyerlahkan potensi dan kekuatan Perak untuk terus tumbuh dan berkembang mengharungi apa jua rintangan dan cabaran. Supaya rakyat dari segenap pelosok negeri akhirnya dapat merasai manisnya kemajuan dan menikmati manfaat kesejahteraan. Perak makmur, rakyat sejahtera.